Halo guys, kembali lagi dengan saya Hardi Klasik Car Interior. Guys, kita mau sedikit bercerita tentang kondisi mobil G-Class ini waktu belum dikerjakan oleh tim Klasik Car Interior. Ini sangat berantakan guys. Dan karena mobil ini mobil custom, semuanya ini serinya tuh G280 guys. Dan interiornya kemarin tuh dibikin warna coklat semua, tapi sangat berantakan. Nah sekarang kita rubah desain. Kita rubah dengan materialnya kulit original guys, dengan material yang kita gunakan itu kulit black leather guys. Nah ini G-Class ini sangat ganteng sekali, dan interiornya juga sekarang kita konsepin betul-betul konsep Mercedes-Benz guys. Nah kita lihat yuk. Nah guys, ini udah finish semua, dan material yang kita gunakan ini kulit marun burgundy guys, dengan material yang kita gunakan itu kulit original. Dan konsepnya sendiri kita bikin diamond full karena Mercedes-Benz ini kan betul-betul kelihatan sangar guys, kelihatan gagah, jadi kita konsepin seperti mobilnya guys. Dan dashboardnya juga kita sudah lapis dengan warna hitam. Door trimnya juga kita bikin, ini door trim ini bikin guys, pertamanya itu kopong ini, dia nggak ada apa, nggak ada satupun yang kelihatan rapi sempurna. Ini udah sempurna betul. Dan joknya kita juga bikin captain seat guys, ini bagian jok depan kanan kiri, dan jok belakang juga nakinin captain seat. Di sini itu menggunakan electrical semua guys, jadi bersender maju itu semua menggunakan electrical, dan ini maju mundurnya semuanya menggunakan electrical. Jadi empat-empatnya bangku itu semuanya kita rubah guys. Nah, di sini kita coba dudukin. Nah, kalau kita duduk di Mercedes-Benz tapi interiornya lebih gagah tuh, lebih maco lagi guys. Keren! Kita nutupnya juga nggak bisa kayak nutup mobil-mobil biasa, deh. Mental dia. Kita harus ada tenaga super ekstra. Super ekstra guys. Banting pintunya aja harus menggunakan tenaga yang kuat. Gila, ini mobil buat ini guys, buat para pecinta mobil G-Class ini. Di sini kita plafon juga kita restorasi, dan ada sedikit kita main coloring, ada juga yang kita main bungkus guys. Nah kita coba lihat ke bagian jok belakang ya. Nah di sini guys kita bikin juga di bagian jok yang tengah kita menggunakan jok Camry guys. Ini jok Camry kita desain, kita bikin elektrik jadi bisa maju mundur ya tuh. Dan sebelah kanan ini itu kita pasangin armrest, jadi kanan kiri kalau suatu pintu ditutup itu udah enak guys ya, enak. Jadi kanan kiri bisa sama, dan armrestnya juga ini bisa menyesuaikan dengan postur ke ketinggian badan, jadi bisa disetting. Tuh, ini bisa naik begini, dan ini bisa bisa turun seperti ini, guys. Ini betul-betul enak betul kalau naik G-Class, guys. Begini. Nah ini plafon juga, plafon kita motif diamond dengan material yang sama dengan joknya tapi warna hitam, terus kita kasih diamond begini guys. Jadi untuk motifnya itu biar lebih eksklusif untuk G-Class-nya. Dan ada juga perangkat ini dibikin konsol, konsolnya ini nanti kita bisa buat naruh minuman, dan di sini bisa buat naruh HP atau naruh barang-barang yang di kantong kita guys kalau saat kita berjalan. Terus di kantong depan itu kita juga kasih kantong jok depan ini, jadi kita kasih map tab itu bisa masuk ke dalam sini. Nah ini G-Class, dan karpetnya sendiri guys kita kasih karpet yang hitam, jadi karpet comfort, jadi nanti suatu saat kotor itu tinggal diangkat guys, jadi universal kali ini. Tapi kita sudah ukur pas untuk dipasang di G-Class guys ya. Ini luar biasa betul nih untuk ininya, pas banget.
Dan di sini juga kita ada perangkat sound system di belakang ini. Nanti kita lihat yuk ke belakang. Nah guys, kita coba lihat yang bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya itu bangkunya tetap masih ada pada depan. Kita ini masih menggunakan jok aslinya, jok orinya. Tapi kita ada perangkat sound system guys di sini. Nah, di sini plafonnya juga udah kelihatan maco banget dan keren banget. Nah, ini sebentar lagi beliau ini mau ambil karena ini mobil platnya H, guys. Plat Semarang. Mobil begini mungkin agak langka ya. Nah, kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil bisa langsung datang ke workshop Pasikar Interior yang ada alamatnya di deskripsi, guys. Ini kita selalu memberikan inovasi-inovasi untuk interior mobil kesayangan Anda, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe Anda sangat membantu saya memberikan inovasi, informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda, guys. Thank you.